Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a li 'ibadihil hajj ila baitihil 'atiq. Wassalatu wassalam 'alan nabiyyil qail khudzu 'anni manasikakum wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Sultan Yahya Petra Macang dan juga para pencinta ilmu di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 13 hari bulan 11 23 bersamaan dengan 29.4.45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Nama kitab kita ni Al-Mu'inul Mubin, jilid yang kedua. Tajuk yang kita bincang iaitulah muka surat 102, Rukun-Rukun Haji. Dia panggil Arkanul Hajj. Kita dah bincang dalam siri lepas apa makna rukun. Rukun ni makna kalau tak buat, tak jadi. Tak buat, tak jadi haji. Duduklah Mekah 100 tahun. Ha, dia kata dia beranak Mekah. Mati Mekah tak dipanggil Al-Hajj. Sebab dia tak pergi haji. Ha. Jadi itu makna rukun. Kalau kata wajib haji, kena buat. Tapi kalau tak buat, boleh dibayar dengan dam. Ha, dia ada akta bayar. Tapi rukun lah, tak buat, tak jadi. Kita dah bagi kategori rukun baru ni. Rukun ada beberapa kategori. Ada yang bersifat sekali, ada yang bersifat ada awal, ada akhir, ada yang ada awal, tak ada akhir. Ingat dah. Yang hanya sekali, apa dia? Rukun yang pertama. Tengok kitab kita 102. Rukun yang pertama niat. Niat sekali ya. Mula-mula di safari miqat, kita niat dalam hati kita, nawaitul hajjah, labbaik hajjan, intah, cukup. Rukun yang kedua, wukuf dia. Wukuf di Arafah. Apa makna wukuf di Arafah? Maknanya kita mesti berada di Arafah pada 9 Zulhijjah tahun kita buat haji itu. Hak ni ada awal, ada akhir. Bila mula awalnya? Bermula zuhur pada hari 9 Zulhijjah. Bila ke akhir wukuf? Ingatlah kan? Bila? Subuh, pagi raya, akhir. Alhamdulillah. Kita sambung yang ketiga. Jadi pada siri lepas kita panjang cerita tentang Arafah kerana rukun yang penting, Al-Hajju Arafah. Dan kita pun rasa perlu pada motivasi untuk bakal-bakal haji yang akan pergi. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat daripada tazkirah ataupun motivasi yang diberikan ini, insyaAllah. Baik, kita sambung muka surat 103, iaitu nak rukun haji yang ketiga, tawaf. Tawaf. Manakah dalil tawaf? Firmanullah Ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di al baitul atiq, rumah yang lama. Setengah kitab dipanggil rumah purba. Rumah purba, rumah lama. Yang penting rumah yang lama. Rumah yang paling lama sekali, yang paling awal sekali dibina untuk ibadat Allah Ta'ala, iaitulah Kaabah. Inna awwala baitin wudi'a linasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali dibina untuk ibadat, iaitulah Kaabah. Surah Al-Hajj ayat 29. Tawaf, berapa jenis tawaf akan diberi nama kemudian di hujung. Bila kita nak tawaf, ada beberapa syarat. Syarat ni kalau tak ada, tak jadi tawaf. Yang pertama, mesti menutup aurat. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, la yatufu bil baiti uriyan. Jangan lagi bertawaf di Baitullah orang yang telanjang, yang ini tak ada pakaian. Nabi kita tawaf,
semuanya bertutup aurat. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada umat dia supaya ambil ajaran haji itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena hati-hatilah para jemaah waktu nak ikat kain ihram tu, jangan sampai dia terbuka. Ni setengah orang nampak pusat tuih kain ihram nampak pusat. Alah, yang kita bimbang wanita. Wanita sebab dia buka muka dengan tangan je. Jadi tapak tangan sekat ni dia boleh buka. Maka wajib dia kena pakai setongan. Dia nak pakai sarung tangan tak boleh dalam ihram. Jadi banyak larangan. Muka pun dia main dengan ramai-ramai ni kadang-kadang keluar rambut dan sebagainya. Jadi kena pakailah. Kalau kata anak mengkana, nak pakai scarf ke apa dia dalam kena ikat molek-molek supaya aurat tidak terdedah. Syarat yang kedua, suci dari hadas dan najis. Dua-dua sekali. Mana hadas, kecil dan besar, suci. Najis pun kena suci juga. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, katanya, inna awwala syai'in bada'a bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam hina qadima, annahu tawadda'a summa tawafa bil bait. Perkara yang pertama Nabi kita lakukan bila sampai di Mekah, iaitulah Nabi kita berwuduk. Sudah wuduk, dia masuk masjid, dia tawaf. Ha, dia tawaf, dia tak ada lagi apa ni, sunat tahiyatul masjid bagi orang yang nak tawaf. Bagi orang yang nak tawaf, dia tak ada lagi tahiyatul masjid. Ha, dia kita kena beza. Ada setengah orang dia tak faham. Oh, dia kata tak ada tahiyatul masjid, masjid. Tak ada tahiyatul masjid, masjid Aram. Kata tak ada tahiyatul masjid. Bagi orang yang nak masuk masjid, dia tidak nak tawaf, tahiyatul masjid. Kita nak tawaf tapi tak boleh. Contohnya waktu dekat nak salat, boleh, tak benar. Tahiyatul masjid. Nah, jadi kita kena ingat, bukan tak ada tahiyatul masjid. Cuma kalau kita contohnya, kita rombongan kita nak masuk nak pergi tawaf lalu. Kita pakai ihram siap kan nak pergi tawaf ni. Tawaf umrah jujur masuk, jadi tak payah kita sunat dulu baru pergi tawaf lah. Terus pergi tawaf. Itu dipanggil tahiyatul bait, tahiyah kepada Kaabah itu tawaf. Tahiyah kepada Kaabah tawaf. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis Aisyah. Perbuatan ini adalah sebagai kenyataan sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum, ambillah amalan haji kamu itu daripada apa yang aku buat. Hadis ini rawahu Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, Aisyah ni waktu sampai di tengah jalan nak pergi haji, dia mari haid. Dia menangis tengah jalan. Nabi pun kita tanya dia, la'allaki nafisti, boleh jadi awak ni mari haid ni? Ya, kata di Nabi SAW, tak sedap menangis lah. Haid ni benda yang rutin, tabi'in, tabi'i, Allah Ta'ala tetapkan ke atas anak-anak perempuan Bani Adam. Cuma Nabi kata apa? If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatahari. Nabi kata buat semua amal haji, niatnya apa semua boleh buat semua, sebagaimana diperbuat oleh orang laki-laki yang berhaji, selain daripada tawaf. Tawaf tak boleh sehingga kamu bersuci. Maka tawaf ni panjang perbahasan lah. Hadis ini, larangan ini muttafaqun alaih. Jadi oleh kerana larangan itu Nabi kita apa ni sebut, maka orang perempuan kalau mari haid tak boleh tawaf. Laki-laki yang tak ada wuduk juga tak boleh tawaf. Jadi kalau tu tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, mauquf, sahih mauquf, maknanya ini daripada kata-kata fatwa Ibnu Abbas mengatakan as-tawafu salatun. Tawaf itu dikira salat. Illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Tawaf seperti salat. Yang membezakan dia, kita boleh bercakap. Tengah solat tak boleh bercakap. Kita boleh bercakap dengan Allah saja, dengan doa, zikir.
Tapi tawaf kita boleh bercakap, maka Nabi kata, kalau nak bercakap, cakap yang baik je lah. Tak usah duduk mengumpat orang. Tengah tawaf duduk mengumpat orang. Kijik apa awak ni? Tengah tawaf, mengumpat orang. Lah. Jadi kita tawaf, kita boleh bercakap. Contohnya kawan tanyalah, berapa jumpa raung yang keberapa dah? 5. Jadi boleh kita bagi tahu. Kalau tak ada keperluan, tak usah duduk buat lah. Lah. Contoh sambil-sambil duduk tawaf dengan bini, lepas ni kita nak pergi makan uta, kau makan apa tak sedih, lepas pada ni nak makan utanya. Jadi kita cakap boleh, tapi untuk keperluan. Kata-kata Ibnu Abbas ini diriwayat oleh Al-Hakim dan lain. An-Nawawi kata sahih mauquf, maknanya tak usah angkat ke Nabi. Kalau angkat ke Nabi dhaif, tapi kalau kata kata-kata Ibnu Abbas, dia panggil sahih. Alhamdulillah. Jadi tawaf dikira solat. Cuma sebab itulah sekarang bila wanita kita ni nak pergi Mekah, nak pergi umrah, mereka diajar dengan dia panggil niat bersyarat. Niat apa? Bersyarat. Apa niat bersyarat? Dia kata lepas pada niat dia kena kacau lah, dia kena kata lah, in habasani habisun famahilli haisu habastani, ya Allah sekiranya aku terhalang tak dapat nak selesaikan umrah aku ni, aku nak balik dah, maka aku boleh buka ihram, tak payah bayar dam, tak payah apa. Jadi penting sekali, kalau tidak naik anak jumpa 2-3 kes, sukarlah bagi kita nak cari pandangan lain yang mengatakan boleh tawaf bagi wanita haid dalam keadaan darurat. Itu pembesar tu. Kalau kata nak ambil pandangan siapa? Pandangan Abu Hanifah contohnya membenarkan. Tapi orang haji kata boleh tawaf tapi kena bayar seekor unta dam. 5,000 bayar. Umrah nak balik tak boleh sebab kena tawaf. Jadi kita dipersimpangkan jalan. Sama ada kita niat tahallul, dia panggil ihsar, tak boleh haji, tak boleh umrah. Ataupun kita terpaksa kena tunggu, travel agent tak bagi tunggu. Siapa nak bayar pula awak kos? Nak kata apa? Taklik pada pandangan lain. Gitulah makna. Yang penting kalau kita niat bersyarat, kita boleh balik. Tapi kena ingatlah, kalau tak sempat langsung sekali pun tak boleh buat umrah, orang tanya awak gimana? Gim Mekah. Umrah ke? Derak. Sebab dia tak dapat umrah. Kerana dia, umrah dia tak siap. Dia buat tapi dia tak sudah. Kerana itulah bila orang tanya saya, dia kata, Abu Anas, saya nak pergi umrah. Apakah pakej yang paling baik? Kalau saya ada pakej travel, kita kata, pakej Abu Anas lah paling baik dah. Tapi kita kena jujur dalam jawapan. Jawapan kita nya, bagi wanita yang ada haid, pakej yang paling baik, pakej dia pergi waktu dia tidak haid. Itu pakej yang paling baik. Contohnya dia kata, haid dia mari awal bulan, 10 hari. Jadi kita pergi 15 lah kata. Selesailah masalah. Oh, tak boleh lah nak ikut kawan ni, ikut waris, ikut ni. Sebab wanita ni haid dia tak sama. Tak? Mok awal bulan, anak tengah bulan. Nanti kita pasal kena carilah penyelesaian yang boleh menyelesaikan. Baik, syarat yang ketiga, hendaklah dijadikan Baitullah di sebelah kiri. Baitullah sebelah kiri. Bahu, buka bahu kanan. Tapi Baitullah sebelah kiri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajar fastalamahu ila akhir hadis. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba di Mekah, baginda pun pergi ke Al-Hajar, Hajar Al-Aswad, lalu mengucuknya. Mana masa Nabi kita masuk Kaabah nak tawaf, dia mula dengan Hajar Al-Aswad, dia kucuk Hajar Al-Aswad. Itu kalau kita boleh, sunnahlah tu. Tak boleh kucuk, gosok dengan tangan. Nak pergi gosok dengan tangan, apa tak rapat juga. Jadi kita isyarat, bismillah, Allahu Akbar. Isyarat. Tanda, ini darjat yang ketiga. Darjat mula-mula sekali, kucuk ajar rasuah. Yang kedua, sentuh dengan tangan, cium tangan. Yang ketiga, angkat gini, tak ada cium apa, muka tak bang apa. Allahu Akbar. Isyarat. Kemudian dambina berjalan di sebelah kanannya, dia menganan ke arah begini, ikut gini. Orang panggil lawan jam. Jam kok ni kan? Kita kok ni.
Itu menunjukkan bahawa orang yang bertawaf apabila telah mengucuk Hajar Aswad adalah tersyarat berjalan di sebelah kanannya dengan menjadikan Baitullah itu di sebelah kiri. Lah ni ada orang buat jam ikut Kaabah. Masalahnya pening orang tengok tu. Engkau daripada kecil lagi duk tengok jam pusing kau ni, kita lagi pusing kau ni. Perlu ke tukar jam jadi kanan? Perlu. Hak Nabi suruh jangan kanan hak makan ya. Dah jam dia jalan kau tu biar dia lah. Nah. Mana orang tu kajam tapi pening gitu ni. Pusing kau ni, tak tahu apa jadi akhir. Pukul 9 jadi pukul 3. Nah kata. Tapi kalau biasa boleh pula. Kalau tukar semua sekali boleh. Jadi sebenarnya benda tu bagi anak lah, tidaklah satu benda besar, satu isu. Kita perlu tukar tak payahlah. Nak kalau boleh tukar tukar. Tak boleh tukar pun biar gitu. Baik. Ini kemudian Nabi kita berjalan di sebelah kanan, berlari-lari, berlari dipanggil berlari anak. Orang panggil rencak, rencak anjing kan dia, lompat sikit. Apa ni? Tiga pusingan yang pertama, empat lagi pusingan jalan biasa. Hadzal hadis rawahu Muslim dan An-Nasa'i. Sebenarnya kemudian beliau berjalan di sebelah kanannya itu menunjukkan bahawa orang yang bertawaf apabila telah mengucuk Hajar Aswad adalah syarak berjalan di sebelah kanan. Jadi kita jangan kiri-kiri. Ni ada cerita seorang tokoh hebat dalam dunia ni. Dia pergi Mekah, dia mengajar dah di kampung. Kata orang lumak dah kita. Siapa Mekahnya tawaf tengok kiri. Budak-budak Mekah panggil, "Syekh, syekh, khata' dah min huna dia kata. Lepas tu dia pun buka kitab haji, dia mengaji siapa dia jadi alim sah dalam dunia. Dia orang panggil belajar daripada kesalahan. Belajar daripada kesalahan dia main. Tok alim sah pun kata tak biasa pergi jadi kerja. Sebab dia pasal tu bagian haji ni amali. Haji bukan membaca. Mana gimana? Mekah wah, baca haji tak ada kata. Orang baca buku di rumah. Di Mekah orang buat haji. Pasal dia kata mengerjakan haji. Melakukan haji bukan membaca haji. Hok baca dalam buat haji berapa perkara? Tak ada. Niat sah. Hok lain tu tak tahu tawah tak baca ke satu besar tapi rugilah kita je. Nah, waktu tu waktu tempat mustajab, tempat apa orang panggil tempat apa ni tempatnya dekat dengan Kaabah tiba-tiba kita pakai senyap dalam ngongek-ngongek tak baca apa rugilah. Baik, syarat yang keempat hendaklah dimulai dengan Al-Hajarul Aswad. Kita mula tawaf kita di Hajar Aswad kerana hadis yang tersebut. Yang kelima, hendaklah ia tawaf di Baitullah 7 pusingan lengkap. Genap 7 pusingan. Kita pusing, yakin 7. Contohnya kita 3 orang pusing. Siapa? Kita kira 7. Hak sebelah kata tak, 5, 6. Hak seorang lagi kata 5. Jadi kita kena ambil hak 5, pusing tambah 2 lagi. Nah, dia kena ambil yang paling ringan, yang paling kurang. Tak usah duduk kelahi, duduk was-was mari, teruskanlah. Yang keenam, tawaf itu nak dalam masjid, dalam masjid haram. Tak boleh tawaf kat luar dalam masjid kerana mengikut hadis yang tersebut. Tuan-tuan kena ingat. Sekarang ni bangunan tempat sa'i bersambung dengan masjid haram. Bahkan kalau kita masuk di sebelah ini jemaah haji ramai duduk di Jannadriah ni, Wisma Tabuh Haji tu kan, dia akan masuk ikut tempat sa'i. Tengok kosong itu pakai tawaf lah. Tawaf mesti dalam masjid. Lepas pada tempat sa'i masuk baru boleh tawaf. Jangan duduk main tawaf tempat sa'i. Jadi tak sah sebab kita keluar daripada masjid. Jadi sa'i dia gezek tidak dalam masjid. Loni pun. Yang ketujuh, niat tawaf itu adalah berasingan jika tidak dilengkapi oleh nusuk. Ha, tulis sikit. Kalau nak tawaf saja, tawaf sunat, maka kita kena niat aku tawaf. Tapi kalau dia sudah berniat ihram umrah tadi di miqat atau niat ihram haji di miqat, maka dia sudah masuk dalam nusuk, sudah masuk dalam amalan ibadat haji, maka niat waktu nak tawaf tadi sunat tidak wajib. Contohnya kita ikut ramai-ramai, hidup jauh belakang tak dengar ustaz bagi tahu. Pakai ikut je. Ikut tawaf tak niat, sah tawaf dia. Sebab dia kira package.
Pekih niat tu sekali dengan niat haji tadi sudah masuk. Tapi kalau kita pergi nak tawaf sunat je, tawaf nazar ke tawaf lain, maka kita kena mula, kena niat balik, kena niat. Sebab dia kata berasingan. Adapun jika dilengkapi oleh nusuk seperti berihram dengan haji sebelum masuk ke Mekah, tidaklah dikehendaki niat tadi kerana nusuk telah melengkapinya, cuma elok sunat kita ulang balik niat. Tapi kalau tak terniat, sah. Tak usah duduk, tak usah duduk was-was. Dan adapun tawaful wada', tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Mana kita last sekali kita nak balik, nak tinggal Mekah, kita tawaf. Hendaklah diniatkan kerana dia terasing. Tawaf wada' satu benda asing, jadi kena niat. Dia tak, dia tidak pekeh dengan dengan hak umrah ataupun haji tadi. Alhamdulillah. Cuma tadi ana tak sebut dalam bab, dalam bab syarat yang kedua tadi, kena suci daripada hadas. Maka di sinilah pentingnya para jemaah, kalau kita pergi musim orang ramai, belajarlah ilmu tentang batal, ilmu tentang wudu mengikut mazhab-mazhab empat yang muktabar, bahawa tiga mazhab kata tak patah wudu sentuh perempuan. Sebab waktu orang ramai ni memang sukarlah nak jaga wudu. Kita pakai ihram, nak pakai stocking tak boleh, nak pakai tudung kepala pun tak boleh. Jadi terdedah kita. Mari wanita-wanita yang yang tak utuh, yang tak utuh aurat ni, belanya kewa tangi bok atas belakang kita, batal wudu. Jadi ada orang yang yang mendakwa dia mazhab Syafi'i tulen. Dakwa. Dia dakwa dia ni mazhab Syafi'i tulen. Oh, tak mau pakai mazhab lain. Jadi ustaz dia kata terpulang kepada tuan lah. Kalau tuan rasa semangat sangat, loh. Dia pun batal wudu ambil. Batal wudu ambil. 8 kali ambil wudu. Kali yang kelapa dia letih dah. Orang lain sudah. Nak saing pun nak siap dah. Dia duduk main. Boleh ambil wudu. Jadi ada seorang kawan dia jaga. Dia kata gini lah, aku ni tak kira dah. Lepas pada ni, siapa langgar aku, kira laki-laki belakang. Tak kira wanita. Tak ada tawah lagi masuk. Kau mari orang perempuan yang langgar dia pula. Saing kawan dia kata, eh, perempuan tu soh dah. Tak kira dah. Kira jatuh belakang tak kira. Ni dia panggil mazhab kerah kepala. Orang ajar hak pandangnya, pandangnya mazhab lain yang boleh diterima. Kita kerusuh haji pun diajar gitu. Ajar belajar pandangnya mazhab lain yang boleh, tak patah wudu. Tiba-tiba kita nak kerah nak jadi Syafi'i, akhir jadi Syafi'i pun dah kerah kepala pula jadi. Jangan duk main lagu tu lah. Kita buat ibadat ni dengan ilmu, bukan dengan emosi. Dengan ilmu jangan main emosi. Punuh lagu tu. Jadi bahaya lagu tu. Baiklah. Peringatan. Peringatan ni penting. Sahkah atau tidak bertawaf dengan mengelilingi Baitullah di udara saja? Sah ke tidak? Kita beli drone ke apa lah ni? Orang yang boleh naik, orang boleh pusing di atas. Nak kata helikopter tak boleh lah besar. Nah, kita naik, kita terbang ke atas. Sekitar Kaabah ya, tapi jangan keluar. Keluar daripada masjid tak boleh. Pusing ke atas. Boleh ke tadi? Setengah mereka, setengah apa ni, setengah ulama kata tidak sah. Tapi orang ramai kata sah. Sebab udara asal kau Kaabah sini, hok atas dia ni udara ni semuanya Kaabah belaka. Le ni ramai orang tawaf di udara ke tidak zaman kita ni? Hah? Hok tiga atas tu udara belaka. Mana nampak Kaabah di bawah ni? Dia di atas. Tiga tingkat sekarang ni tawaf. Jadi sah tulis itu. Tak usah ragu-ragu lah. Ada yang mengatakan tidak sah, buat penipal lah tulis. Sah. Mengikut pandangan majoriti ulama, sah tawah di tingkat atas. Sebagaimana wukuh di Arafah juga, boleh kita wukuh di atas. Boleh. Kita sewa helikopter dekat Mekah, di apa ni, dekat dengan apa ni, Arafah luas. Nah, kalau dengan helikopter pun boleh. Naik helikopter duduk cakap atas tu. Pakar ZKC tu tak turun-turun. Nah, jadi macam mana? Yang betul ni duduk di kawasan Arafah. Ana dulu tular di Malaysia ni, ramai-ramai Facebook ni macam-macam tu keluar cerita. Dia helikopter duduk musing di Arafah kan. Oh, dia kata tu geng VIP hok sombong, tak kabur, tak mau turun tawaf, tak mau turun wukuf.
bukan tahu tu tu dia tulis tu gambar bulan sambil helikopter hospital tu, helikopter bomba selamat dia duduk, duduk mengawal daripada atas tengok kalau ada kebakaran ke apa dia akan turun. Jadi kita ada ayat VIP, VIP VIP berapa, VIP duduk bawah juga tetamu tu hal belakang tu. Jadi jangan duduk, jangan mudah lah kita ni dia panggil mudah dengar mudah asal kau orang kata apa kau percaya lah belakang tu. Bukan Melayu saja, Arab pun serupa ya. Baik, jadi tawaf di udara boleh. Maknanya tawaf di ke atas masjid tu alhamdulillah semuanya sah. Sa'i pun sama juga. Sa'i di ke atas boleh. Kita jenis-jenis tawaf. Tawaf ni ada beberapa jenis. Hak ni hak mengikut fiqh dulu. Lepas ni kita tambah hak lain pula. Yang pertama dia panggil tawaf qudum. Tulis itu, tawaf qudum, tawaf selamat sampai ke Mekah. Siapa dia boleh tawaf qudum? Orang yang buat haji ifrad. Saya buat haji ifrad. Haji ifrad mana haji saja. Mana kita sampai masuk Mekah, kita tawaf qudum, niat tawaf selamat datang, tawaf haji tak boleh lagi. Tawaf haji bila? Selepas daripada balik, summa afidu min haitsu afada an-nas, tawaful ifadah selepas balik daripada Arafah baru masuk waktu dia. Tapi rukun apa ni sa'i boleh ditarik ke depan. Mana lepas kita tawaf qudum, kita terus sa'i haji. Sa'i haji selalu tu. Tapi tak boleh buka ihram. Mana bila balik Arafah nanti kita tawaf saja, sa'i dah buat. Nah, itu untung bagi orang haji ifrad. Haji ifrad dia untung, dia boleh boleh tawaf, boleh sa'i dulu sebelum pergi Arafah. Oh. Saya buat umrah. Nak tawaf qudum? No. Tawaf umrah, tawaf qudum apa awaknya? Nah, dipanggil tawaf umrah ah. Kita masuk tawaf umrah dah. Qudum-qudum tu dia qudum ni macam tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, orang dah azan. Kita solat apa? Solat qabliyah. Kena niat lagi ke tidak? Eh? Dia masuk automatik. Solat ambil wuduk baru ambil wuduk. Nak niat wuduk ke tidak? Kan itulah sehari dua ni orang duk main lima niat ni. Nah, jadi macam-macam dia main pakej belakang je. Pakej lima niat. Masa jenis zaman minum koktel ni jadi gini lah, nak capur habis. Nah, jadi kita terus duduk main koktel lah, ibadat ni biar, biar jelas. Maka boleh. Jadi kita, baik, yang kedua dipanggil tawaful ifadah. Mana tawaf ifadah ni? Tawaf setelah berangkat keluar dari Arafah. Nah, baru tawaf. Ataupun nama dia tawaf rukun, sama ya. Tawaf rukun ni, nama dia tawaf rukun. Tawaf ifadah. Tawaf ziarah. Okay, panggil tawaf ziarah. Sebab Nabi kita mari tawaf ya. Lepas tu dia balik bermabit di Mina pula 3 hari. Nah, dia panggil tawaf ziarah. Tapi tak usah duduk banyak-banyak lah, kau pening. Kita panggil tawaf ifadah dengan tawaf rukun cukup. Yang ketiga, tawaf wada'. Ha, ni last sekali. Sesah semua kita nak balik, dah ikabik semua dah, baru kita pergi tawaf wada'. Ada SOP dia lah, syarat-syarat dia macam-macam. Yang keempat, dia panggil tawaf tahallul. Apa dia pula tawaf tahallul ni? Orang ni balik Mekah lepas pada dia apa ni daripada Arafah dia pergi Muzdalifah, daripada Muzdalifah terus dia balik Mekah. Banyak pakej-pakej lah ni. Dia buat lagi tu. Balik Mekah dulu. Biasanya ala hak sunnah Nabi dia pergi melontar dulu. Bila kita pergi melontar kita cukur tahallul. Dia ni tak, dia pergi Mekah dulu. Nah, maka dia tawaf, dia sa'i, dia gunting, dia cukur, dia tahallul situ. Dia tahallul awal dia. Nah, boleh lah. Yang kelima, tawaf nazar. Orang ni nazar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku dapat apa-apa projek, aku nak tawaf. 5 kali. Nah, kena pergi Mekah. Dia tak boleh tawaf Malaysia. Nah, dia panggil tawaf nazar. Tuan-tuan kena ingat. Ingat ni. Tawaf apa ni? Nazar ni hanya untuk ibadat saja. Untuk ibadat dan benda baik. Benda karut tak payah nazar. Macam orang nazar kalau dia boleh gapo-gapo lah, benar bola ke, calon pilihan raya dia benar ke, nak telanjang pusing pandang mata ni kata tolu ni tak ada kerja eh. Apa main lagu tu. Itu dia panggil nazar lagu, nazar tak ada kerja. Jadi tak payahlah kalau nampak orang tu jalan kaki nak pergi Putrajaya berhenti naik. Tak, duduk viral tak ada pasal. Ha, ni macam-macam orang viral ni. Ha, dia,
Dia panggil nazar ni kau untuk ibadat. Untuk ibadat benda baik. Dia niat nak sedekah ke, niat nak puasa ke, niat nak haji ke, niat nak apa ni, nak umrah, semua tu diterima. Tapi menyusahkan diri je lah. Benda tak wajib kita memperwajibkan. Maknanya kita menyusahkan kita. Benda tak wajib. Kenapa awak pergi buat wajib? Nyanya. Yang ke-6, tawaf tatawu', dipanggil tawaf sunat. Tawaf sunat. Jadi kita boleh tawaf ni, tawaf sunat. Tak ada waktu, bila-bila je. Masuk masjid, berasa free. Orang apa kebetulan tak ramai, tawaf je. Tawaf sunat, biar banyak. Sebab orang tanya, ustaz kita duduk Mekah ni, di antara tawaf, baca Quran, dengan masjid, solat, nak mana? Kata asal kecekak ke tawaf? Sebab tawaf tak ada di Malaysia. Solat ada di Malaysia, baca Quran boleh lagi. Tapi kalau kita boleh jamak, lagi cantik. Mula-mula tawaf, lepas tu solat, lepas tu baca Quran, kau comel. Dia tanya, dia tak si jamak lah tu, dia nak ambil sana. Dia nak ambil hak. Jadi kita kata tawaf lah, perbanyakkan tawaf. Sebab tawaf hanya ada di Mekah. Malaysia tak ada. Hak Malaysia ada hak ni, hak tambah ni. Atau saya tambah lah, saya tulis. Gora-gora. Tawaf yang ketujuh, nama dia tawaf kedai. Hak ni hak maju sekali. Hak ni kuat ni. Oh, tawaf saja kalau dia ni. Siapa syarikat puh, 2-3 syarikat ni pergi kutip bagi orang haji ni. Okey, tawaf kedah kuat. Zaman kita ni, zaman duit jatuh ni. Apa ni, zaman duit ringgit murah ni. Saya bagi tip awal-awal lah ke tuan-tuan. Nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke. Dah. Kalau bagi hak kita nak bagi hadiah ke orang kampung kita ni. Yang ada di sini. Kopiah, kain serban. Apa dia lagi, benda-benda buah tasbih ke. Pergi beli selalu lah kedai tu. Tak, beli selalu, tak dalam kotak siap-siap, ikat. Tulis itu. Kalau beli tu, mahal. Harga riyal dulu ni berapa ni? RM100 boleh berapa? RM70 ke berapa? Tak ingat harga betul hari ni. RM75 lebih kurang gitulah. Lepas tu, poh pula mahal, RM15 sekilo. Orang kapu kata mahal tali pada beruk. Beli buah tamah harga RM5 sekilo, poh RM15. Mahal tali. Jadi kita beli siap-siap dari sini. Kita kena beli buah tamah hak Madinah tu, hak berkat. Hak bumi Madinah tu kena beli. Tapi untuk hadiah-hadiah orang ni, pihak-pihak beli, pakai beli sini lalu. Tak. Tulis siap-siap, barang jemaah haji. Anak pun tak buka. Balik-balik, ni mari. Depan-depan orang ramah rumah tak? Nantilah. Nanti kita buka bagai jemaah haji. Bukan bagai balik haji, bagai jemaah haji beli. Bagai dia beli dah. Jadi banyak keuntungan tu. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian tak usah duduk menyusah diri. Bagi boleh tak susah, kenapa kita mau susah? Ya, ini bahasa orang sekarang. Itu dia. Habislah kita. Adapun bacaan ketika tawaf. Zikir ketika tawaf ni apa yang kita nak buat? Zikir dalam tawaf dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia dengar hadis man tawafa bil baiti sab'an wala yatakallam. Siapa dia tawaf di Baitullah, kemudian dia tak cakap illa kecuali perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Apa jadi? Tengok terjemahan dia, illa muhyat anhu 10 sayyiat, nasaya dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dituliskan baginya 10 kebajikan, dan diangkat baginya 10 darjat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kata di ulama hadis, sanad dia dhaif. Ada beberapa bacaan walaupun lemah, orang panggil dhaif dia punya sanad, tapi kita kata bolehlah. Tak, pada tak ada tu baik ada, gitu dia punya keadaan. Dan di antara tempat yang elok kita berdoa, iaitulah ketika kita tawaf. Tak ada riwayat Nabi kita baca panjang tentang ibadat bacaan ketika tawaf. Tak ada. Ajaib Allah. Bagi anak ini satu perkara yang pelik. Perkara ajaib. Apa yang ajaib itu? Tempat yang dikira mustajab doa, yang baik untuk kita berdoa, tengah kita tawaf, tengah kita ibadat, dekat Kaabah, macam-macam lagi dia punya tempat dah. Tiba-tiba tak ada bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Arafah minggu lepas yang kita bincang. Nabi kata sebaik-baik doa-doa hari Arafah. Tapi mana doanya?
Nabi kita berdiri berdoa sampai ke maghrib. Waktu tawaf pun Nabi kita berdoa sambil dia tawaf, tapi sahabat tak dengar dia baca apa. Maka di sinilah para ulama membuat kesimpulan bahawa Nabi suruh kita berdoa bukan sekadar baca doa. Jelas ke tidak? Nabi nak apa? Dia suruh kita berdoa, jangan hanya baca doa. Maksudnya kita berdoa ni kita minta apa yang ada dalam lubuk hati kita. Kita nak apa sebenarnya? Kita mari Mekah nak apa? Nak jadi baik, nak jadi soleh, nak isteri solehah, isteri pula nak suruh suami jadi soleh. Nah, nak suruh anak-anak juga doa. Kita kebetulan kita ada 5 orang anak ataupun 4 orang anak. Jadi tawah raung yang pertama kita doa kita. Raung yang kedua doa untuk mak ayah kita. Yang ketiga untuk isteri. Yang keempat anak, bila anak nama sore-sore. InsyaAllah. Dengan mengena kata orang, doa yang kita sebut itu dengan ikhlas, balik-balik berubah keadaan. Apa jadi? Anak yang kuih semaya, tengok-tengok, juruhnya budak ni. Anak atau utuk aurat balik, tuduh lituk dia. Lebih labuh pada mak dia pula. Doa ni, jangan. Anak tengok satu kisah, ini cerita motivasi. Cerita motivasi ni, pakai skat ni pula ni. Dengan anak habis rukun. Ni dia cerita betul, orang Arab ni cerita betul. Anak dia lumpuh. Lumpuh. Habis doktor, habis bomo, habis buat dah. Dia pun tak ada memikir. Akhir kali dia kata, aku ni ada satu lagi pintu yang aku tak ketuk. Ketuk dah, tapi nak pergi dekat. Dia pun beli tiket, pakai ihram pergi umrah Mekah sampai dekat Kaabah. Gantung di kelamu Kaabah, dia minta dengan Allah SWT, tunjuklah keajaiban kuasamu, ya Allah. Habis doktor, habis tabib, habis ubat, habis segala-gala. Habis terapi, dia kata orang. Tinggal lagi hanya kuasamu je, mu tak tunjuk lagi kepada aku. Subhanallah. Wallahi, dia kata. Dia balik hotel, ring telefon masuk. Orang rumah kata, anak dia yang duduk telantar tadi, bangun cakap. Sebab apa? Sebab itulah Imam Syafi'i dalam hadis dia kata, la tastahzi' la tastazrihi bid du'a. Mu jangan pandai lekeh dengan doa. Mu tak tahu apakah kesan daripada doa yang ikhlas kepada Allah SWT yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Jadi kita doa. Sebab itulah di umrah, di apa ni, di tak dekat Kaabah, dekat dengan Arafah, Nabi kata sebaik-baik doa, tapi dia tak sebut doa apa. Sebab Nabi nak suruh kita berdoa bukan hanya membaca doa. Baca doa tak apa sebagai panduan. Tapi kita kena selit apa yang kita nak. Barulah sampai dia punya. Sampai kepada matlamat dia. InsyaAllah. Baik. Yang keempat, sa'i. Sa'i antara Safa dengan Marwah. Sa'i ini berjalanlah di antara Safa dengan Marwah. Dari Safiyah binti Syaibah. Dia kata, inna mra'atan akhbarataha anha sami'atin Nabi SAW baina Safa al-Marwah. Jadi wanita sahabat ni, dia kata dia dengar seorang perempuan bagi tahu. Dia dengar Nabi SAW bersabda, di antara Safa dengan Marwah Nabi kata, kutiba alaikumus sa'ya fas'au. Ada riwayat lain yang lebih sahih, dia kata, inna Allah kataba alaikumus sa'ya fas'au. Allah Ta'ala telah perdukan ke atas kamu sa'i, di antara Safa dengan Marwah telah kamu sa'i. Itu hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Imam Nawawi kata sanad dia hasan. Dan Nabi SAW juga beritahu, khudhu anni manasikakum, ambillah amalan haji kamu itu daripada aku. Jadi Nabi kita sa'i, kena sa'i lah kita. Sa'i di antara Safa Marwah, di antara Safa dengan Marwah. Mana bukan naik, kena naik atas bukit Safa atau bukit Marwah. Baina, antara. Antara maknanya kaki bukit cukup itu. Dia banyak kali kebetulan. Pagi tadi tafsir Al-Baqarah yang saya baca tadi ayat ni dah, inna safa wal marwata min sya'irillah. Panjang dah kita cerita sana. Tuan-tuan boleh tengok huraian kita di pagi tadi. Alhamdulillah. Syarat-syarat sa'i, kita ambil rengkah-rengkah lah. Syarat sa'i ada berapa? Yang pertama adalah dimulai dengan bukit Safa. Kena mula di Safa dulu, jangan pergi Marwah dulu. Terbalik Safa dulu. Dan disudahi dengan Marwah. Kerana Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada tawaf, Nabi kita pergi ke bukit Safa.
dekat dengan Bukit Safa, Nabi baca doa, baca ayat Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dengan Marwah ni syiar ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, abda'u bima bada' Allah. Aku mula sa'i dengan apa yang disebut Allah Ta'ala. Allah sebut apa dia? Inna Safa, Safa dulu baru Marwah. Nah, jadi kita kena ikut tertib. Maka dia ni termasuk dalam syiar agama Allah Azza wa Jalla. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu juga Nabi kita bersabda, fabda'u bima bada Allahu bihi. Nalah kamu mula sa'i kamu dengan apa yang Allah Ta'ala mula dalam Quran. Jadi selesailah kita ikut tertib Quran. Alhamdulillah. Ada yang tertib dalam Quran, ada yang dipilih. Jadi hak ni tertib, tak boleh pilih. Kecuali, tak ada kecuali, nak mula dengan Marwah dulu tak jadi. Dia kena mula dengan Safa dulu. Syarat yang ketiga, bersa'i 7 kali. 7 terik, bukan 7 pusingan. 7 terik, Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2. Nah, itu ada, kita jumpa dia orang. Dia sa'i 14 kali. Dia kira macam tawaf juga. Safa, Marwah, Safa, So. Ah, kata 14 demo weh. 14. Dia kata hak betulnya berapa? Kata 1, 2. Mula sini sudah sana. Dia kau mau 14. Boleh ekstra ya dia. Pahala tak boleh sebab tak ada sa'i sunat. Sa'i sunat khas itu tidak ada. Ada sa'i package. Sa'i dia tak macam tawaf. Tawaf dia ada tawaf sunat. Kalau sa'i tak ada sa'i sunat. Dia ada sa'i umrah, sa'i haji. So lagi sa'i ikut bini ada juga. Ha. Isteri dia tak boleh tawaf. Tak boleh buat sudah umrah haid. Jadi dia tunggu. Jadi bila isteri ni pergi tawaf, dia niat tawaf sekali. Lepas tu dia sa'i ikut jalan sekali teman dia. Tu boleh pahala jalan lah. Pahala sa'i tak ada. Dia tak ada sa'i sunat. Jarak dia berapa jarak dia? Ha, tengok ni. Kerana perbuatan itu diriwayat oleh Asy-Syaikhain Bukhari Muslim, perginya dari Safa ke Marwah sekali dan kembali daripadanya kepada Safa sekali pula. Kerana Nabi SAW telah memulai dengan Safa dan menjauhi dengan Marwah, sebagaimana riwayat oleh Imam Muslim. Tulis tuan-tuan, dalam kitab Arab dia kata jarak Safa Marwah 394.5 meter. Ha. Kalau kali 7 jadi 2761. 2700 meter bermakna hampir 3 kilometer kita berjalan. Berasa dekat ke jauh? Dekat. Tak rasa dah sebab kita jalan ramai-ramai. Kalau jalan sore, penat juga. Sebab kita berjalan tu kita duk baca, kita duk zikir, kita duk ingat kepada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan kita tak terasa kita sedang dalam keadaan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan. Walaupun jarak jauh, jadi kita rasa dekat. Jadi penting sangat ni supaya kita dekat ni. Macam mana kita nak suruh lagi dekat? Lagu mana? Baca. Bila kita baca, insya-Allah lagi dekat kita punya rasa. Kalau tidak, wah dah. Dia kata boleh apa ni? Boleh cakap tapi jangan buat. Cakap boleh tapi jangan berbual-bual. Kalau tidak orang panggil, rugilah. Benda dari ibadat kita buat benda yang menyalahi SOP ataupun menyalahi peraturan. Baik para jemaah sekalian. Yang ketiga, bersa'i sesudah tawaf qudum. Tulis. Ini bagi orang haji ifrad. Bagi apa? Haji ifrad. Ataupun tawaf rukun bagi orang yang haji tamattu, kena rukun dulu baru mari sa'i. Ataupun bagi orang umrah. Sekira-kira tidak diselangi antara sa'i dan tawaf qudum oleh wukuf di Arafah, itu dipanggil tawaf qudum. Kerana demikian itu adalah datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan doa dalam sa'i, apa yang kita nak baca? Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik Safa, dekat dengan Safa, dia baca
Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Nabi berkata, abda'u bima bada Allah. Aku mula sa'i dengan safa dulu. Maka Nabi kita naik atas bukit. Naik atas bukit safa. Fastaqbalal qiblah. Dia tengok ke Kaabah. Maka Nabi mula dengan tauhid. Wahdallah wa kabbara. Nabi kata alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tutup sekali. Jangan baca belaka sekali tu. Itu bacaan yang Nabi kita baca. Summa da'a, kemudian Nabi kita berdoa. Berhenti doa, dia ulang balik hari ni, doa lagi 3 kali. Kemudian barulah Nabi kita turun berjalan sa'i. Kita hari ni terbalik. Nah. Siapa atas bukit tak doa, duk lambat Kaabah. Gini lambat. Kata siapa suruh lambat tu? Okey lambat-lambat belaka. Khotah. Yang betulnya umrah ke sa'i apa ni, haji ke, waktu kita sa'i kita kena menghadap kiblat, doa. Baca doa ni, doa macam takbir raya dah ni. Kemudian kita berdoa apa yang kita nak, sambung ni pula 3 kali ulang benda ni. Barulah kita berjalan nak pergi ke Marwah. Kemudian summa nazal masu hatta sabba qadamahu fi batnil wadi. Kemudian bila sampai di lembah, lah ni tak ada lembah dah, ada tanda hijau. Kita laju sikit perih situ. Untuk laki-laki, perempuan tak sedut perih lah, pakai jalan selo-selo. Hatta atal Marwah, jalan sampai ke Marwah, fa fa'ala 'alal Marwah kama fa'ala 'alas Safa. Nabi kita buat atas bukit Marwah, doa menghadap kiblat seperti dibuat atas bukit Safa. Kena buatlah. Dia masalah tak ada nak buat tak eh. Gaik kita tu laju doa. Allahu akbar Allah kebak perahu pakai pergi dah. Kalau naik kereta tolok pula lagi laju pak arak dia nampak. Jadi kita jalan sendirilah, jalan sendiri mudah. Dulu kita pergi tengok dengan tok arak ni. Lah ni muka bawa kereta sendiri. Orang bagi Ferrari kita suruh tawah ni. Tak, kita gi atang yang kita ikut kita nak duduk lama mana pun. Jadi tu dia panggil kelebihan. Itu bacaan yang ada di atas bukit Safa. Kemudian Marwah sama juga. Celah-celah tu ikutlah, bacalah doa kita nak baca tu. Zikir ke, baca Quran ke, semuanya boleh berlaku. Alhamdulillah. Jadi itu dia panggil SOP dia. Hadis ini menunjukkan sunatnya membaca ayat tersebut tadi ketika dekat Safa dan sunat naik ke Safa menghadap kiblat, bertauhid, bertakbir, bertahlil, mengulang-ulang doa dan berzikir di antara mereka itu 3 kali barulah kita turun jalan. Masalah kita sekarang ni hamba terik nak sudah cepat. Anda tengok dalam ni Syu'un Haramain, dia kata sebenarnya jarak kita sa'i ni 7 kali tu lebih kurang 45 minit. Kalau kita jalan straight di musim. Beti-beti tadi tambah lagi. Mungkin 1 jam lah kalau kita nak khusyuk. Kalau kita nak khusyuk dia panggil 1 jam. Nah, baru kita jadi. Nah, jadi kita kata alhamdulillah. Pergi sa'i. Sa'i. Lah ni orang main. Tak sakit kaki, tak sakit lutut. Moga kereta boleh sewa lah ni ke. Dia panggil kereta skota hijau tu. Pakai duk perih tu pergi mari, pergi mari. Kau duk mengambil gambar. Terlupa nak baca macam-macam. Kita kata ibadat ni bukan tempat main. Kalau nak main, pergi main tapi patat tu ya. Kereta motor tayar besar tu boleh tayar perih. Pergi Mekah ni tak usah duk main. Orang betul-betul mustahak. Sakit lutut, uzur. Silakan. Tapi kalau suka-suka tak ada lah. Ni boleh katakan macam satu tahu jadi satu main eh budak-budak. Main motor penuh motor. Tak tahunya bila dia naik motor dia tak uzur. Kita kata kalau mengikut kaedah solat, kaedah sembahyang, siapa dia sembahyang duduk, sembahyang sunat lah. Dia tak uzur boleh setengah pahala. Kalau duduk, kalau berdiri pahala penuh, duduk separuh pahala. Kecuali orang uzur. Oh dia pun dengar ceramah kita lagi tu, dia kita sa'i 2 kali. Tawah 2 kali. Sebab ustaz kata separuh-separuh jadi penuh. Dia jemaah bagi repot pula. Dia kata ustaz, demo tu main elak dah dia kata. Dia kita tawah 2 kali, sa'i 2 kali sebab ustaz kata boleh separuh. Kita pun ceramah pula.
Kata tuan-tuan, kita sewa kereta ni mengikut perjanjian. Ya awak bayar 120 tu, dua trik ke satu trik? Dia kata dalam perjanjian satu trik ya. Sekali tawas, sekali sa'i. Yang mau buat dua kali, dibayar sekali lagi. Dia kata nak main otaknya, dia ke dia belakang, dia tak ada main. Dah, terhadap tu. Tak sedut main lah, tak sedut main. Kita tawaf, ibadat. Sa'i, ibadat. Kalau rasa sakit kaki, tak sedut buat lah umrah 4-5 kali. Ni bangga kali aku 10 kali buat umrah. Umrah sekota. Umrah mutu sekota, dia panggil tak? Mutu hijau tu. Bangga sangat lah gitu. Buat 100 kali pun boleh, ada duit kan? Kira apa, tak lepas buat bayar pulak tiket, main pulak pusing lama sekali. Dia duduk main motor tu hari-hari. Jadi kita kata, ruh al-ibadah. Duduk di mana kita? Jalan itu ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT. Baik. Rukun yang kelima, bercukur. Ini untuk orang laki-laki je bercukur ni. Bergunting tak ada orang laki, orang perempuan tak boleh. Atau bergunting, untuk orang perempuan, laki-laki boleh tumpang. Dua-dua tu boleh. Kerana terhentinya tahallul. Tahallul tu maknanya, apa nak tahallul? Tulis tu. Tahallul tu maksudnya, kita boleh nak buka ihram ni, kena selesai dulu. Selesai macam kita umrah, selesai tawaf, selesai sa'i, cukur gunting, maka dia panggil tahallul. Terbukalah ihram kita. Kalau dalam haji, ada tiga kategori tahallul. Tiga perbuatan. Tahallul, manakala kita buat, contohnya kita daripada Arafah, Muzdalifah, Mina, kita melontar, kita cukur. Itu panggil tahallul awal. Kita balik Mekah, kita tawaf, sa'i, cukuplah. Semua tahallul sani sudah berlaku. Mungkin ada kot panik perbahasan. Jadi kalau tak cukur, tak tahallul lah dia tu. Atasnya, serta tidak dijabar, tidak boleh diganti dengan dam. Selagi mu tak cukur, selagi itulah tak tahallul. Berlainan melontar jemrah akabah pada hari sembelih, hari raya kurban. Manakala kita tak melontar, kita boleh bayar dam. Tapi tak cukup, bayar dam buat apa? Yang ambil pisah, kerak. Jadilah. Hidup bayar buat apa? Meskipun terhenti tahallul atasnya, tetapi dijabar dengan dam, maknanya kita tak pergi melontar langsung. Boleh bayar dam. Seekor kambing. Tak cukup, tak boleh bayar dam. Sebab cukup atas kepala awak. Tak kaya kepala tinggal rumah. Itu ayat dia. Jadi kita kena cukur, kita kena bercukur supaya kita tidak pening. Cukur. Cerita dah ke tidak? Orang DIY, dia panggil mazhab DIY, orang pergi umrah sama-sama geng-geng. Ramalah ni. Dia telefon duduk Mekah nak tahu sama, ustaz macam mana ni kami ni? 4 kali dah buat umrah ni, tak buting sekali habuk lagi, tak tahallul. Katamu dalam ihram lagi. Masih dalam ihram, umrah yang kedua, yang ketiga je tu tak jadi belaka. Umrah yang pertama belum selesai lagi. Pas kita tanya khabar juga, pergi sore single ke dengan bini? Dengan bini, dek berapa orang sebilik? Pula dalam ihram, yang boleh anak kan dia, Muhammad ihram lah dia kan ni. Cari kecap. Bapa tak butinya kata? Kita marah lah juga, benda simpul sangat. Dia kata, ingat aku haji, benda butin, umrah tak payah. Kata pakej mana mungkin kita nak marah ke ustaz dia ni. Dia kata tak ada ustaz, kita geng-geng ya. Dia panggil DIY istilah ni. Pakai dia sendiri tu ustaz. Kalau pandai tak apa DIY. Memang murah jimat. Tapi kalau tak reti, tanya khabar lah juga nak gitu. Ni pakai tak kerusuh, tak tanya khabar. Pandai-pandai sendiri. 4 kali buat umrah, sekali habuk tak berhenti. Lagu ni lah jadinya. Ini masalah yang berlaku pada kita. Allahul Musta'an. Baik, dalam masalah gunting ni, bolehlah. Tapi kena ingat, siapa nak bergunting, bukan gunting 3 rambut. Kita gunting semua sekali. Wah, mahal ustaz, RM20. Awak mari tambah berapa daripada Malaysia ke murah? Tambah RM20,000, RM15,000, RM10,000 pakej habis. Nak gunting RM20, bakhil. Apa punya orang cakap macam ni? Sedangkan, tidak ada cukur bergunting sebagai ibadat kecuali Mekah. Tak ada. Saya esok lagi kena gunting, nak beribadat cukur. Ada kelebihan cukup, tak ada cukup. Mekah yang boleh ibadah. Kenapa kita tak nak buat? Saya ke rambut. Rambut naik pula. Kalau tak naik, dah saya pun mikir juga nak kuti. Kojek seumur hidup. Nanti lah tua-tua esok kita pergi, kita cukup. Ni rambut tak ada balik lagi kalau haji. Tak ada sempat balik. Mungkin 40 hari hidup Madinah tu naik pula dah rambut. Berubah semula dah kita Madinah. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, apa ni? Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat pada orang yang bercukur.
Sahabat tanya, kalau begitu Rasulullah, Nabi tak layan. Nabi ulang balik, rahimallahul muhallatin. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat pada orang yang bercukur. Orang yang begitu, ipe lagi. Rasulullah begitu, Nabi ulang 3 kali. Allah Ta'ala beri rahmat 3 kali kepada orang yang bercukur. Kemudian orang yang begitu, wal apa ni, orang yang begitu Rasulullah, Nabi kata wal muhallatin, apa ni, wal muqassirin. Mudah-mudahan orang yang begitu juga dapat rahmat. Jadi 3 kali Nabi doa untuk cukur, sekali untuk rahmat. Macam kita ngayuh, mok ngayuh. Tak. 3 kali untuk mok, sekali untuk ayuh. Tiba-tiba kita pilih hok. Hok 1 daripada 3, kenapa? Bagi analah lemah sangat. Jiwa orang yang pergi haji tak cukup. Bagi saya orang ni berjiwa lemah. Pada tu orang yang pergi dengan saya, pekeh kita akan kempen daripada awal hari, daripada Malaysia lagi kempen suruh cukup. Ada tahu dapat 100%, ada tahu dapat 99%. Ada kadang-kadang 98%. Tak mau cukup. Gigosok kepala dia, minta nak cukup, tak sih. Tak sih. Lepas pada tu balik Mekah siap dah haji semua. Eh gi cukup pula dah nombor 4. Nombor 4 dekat dengan botak tu. Eh kata dia lagi saya tak pergi rambut dia ni. Saya. Tak salah tuan-tuan. Sah. Haji pun tidak kata tak mabrur, tak ada kena-mena, tapi tawaran offer, tawaran istimewa Nabi kenapa tak nak ambil? Allahu akbar. Anda ingat cerita pelajar-pelajar Madinah tu. Mungkin nak balik cuti kan? Tak secukup lah pala ni. Nak baje kok kerja pegawai beli. Sudah guting, duduk rehat kat masjid. Mari orang Arab. Kalau dia kata tahallaltum, sudah dah tawaf sa'i, sudah dah. Dia tengok rambut tak cukup sore habuk. Dia pun kata, "Mungkin dah, guting." Dia kata, "Mu tahu hadis Nabi doa 3 kali pada orang cukup?" Tahu. Dia kata, "Astastaghni min rahmatillah." Hei pemuda-pemuda, mu rasa tak perlu kepada rahmat Allah Ta'ala. Nabi doa 3 kali, mu tak mau? Oh, kita orang belajar, penuntut ilmu, bekah bangun, akak, lopak, pergi kedai guting, cukup belakang, pakai pisah belakang. Kena motivasi ketua arak tu. Kita kata subhanallah. Tidak akan menyesal tuan-tuan orang bercukur. Orang guting dia akan sesal bila di akhirat, sahabat-sahabat boleh banyak pahala, aku boleh sikit ya, sekali doa. Boleh pahala juga. Jangan salah faham, tapi ini yang panggil ilmu motivasi. Kenapa kita tak nak ambil yang besar, kita nak ambil yang sikit. Benda tak ada apa, rambut naik mulut. Ada satu tahu yang anak tak bagi cukur. Ini kita tak bagi cukur. Pakcik ni dia mari nak cukur. Orang yang cukur tak berani berlaku. Sebab buka piyuh dia, buka kepala dia tu, ni lembek atas kepala tu. Rupanya dia accident, dia buat puruk kepala, jadi lembek atas tu. Jadi tukar cukur kata hai. Kalau sembuh tu, otak kan nyaya ni. Kata gini, wajib kita guting-guting lah dulu. Nah, main cukur-cukur dengan guting. Tak apa, dengan pisah jangan. Jadi, waktu sekali lah sejarah hidup kita. Allahuakbar. Baiklah. Panjang pula kita ni. Tapi, tajuk ni tak boleh break tengah jalan. Yang keenam, tertib. Rukun haji yang keenam, tertib. Hendaklah didudukan niat dari semuanya. Dan wukuf dari tawaf, ifadah. Dan bercukur. Dan tawaf dari sa'i jika tidak diperbuat sesudah tawaf kudum. Maknanya tartik dia niat tawaf ifadah, maaf, niat apa ni, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, barulah kita pergi sa'i bercukur, barulah pergi sa'i, pergi tawaf. Ataupun sini dia boleh tukar-tukar sikit. Hak boleh tukarnya sa'i, boleh pergi dulu. Bagi orang yang tawaf kudur, dia tarik sa'i ke depan boleh. Sebab itulah dia kata tulis. Rukun yang keenam haji tertib pada kebanyakan rukun. Tulis mulai. Tertib pada kebanyakan rukun. Mana ada rukun boleh tukar. Macam saat inilah. Sa'i boleh pergi dulu bagi orang haji ifrad. Bergunting boleh pergi dulu sebelum daripada tawaf kudum. Jadi ada tempat yang boleh tukar, tapi ada yang tertib. Niat, Arafah, tawaf kudum, itu tak boleh tukar. Sebab tu dalam haji dia kata tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun. Alhamdulillah. Kerana menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum, ambillah haji, amalah haji kamu daripada aku. Insya-Allah tamatlah kita 6 rukun haji, kemudian rukun umrah ada 5. Apa dia? Selain daripada wukuf di Arafah, hak lain itu serupa belaka, iaitu niat tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur atau bergunting. Tertib pada semua rukun, tak ada kebanyakan. Tertib pada semua rukun. Alhamdulillah.
tamaklah kita, rukun umrah 6, rukun haji berapa? Maaf, rukun umrah 5, rukun haji 6. Alhamdulillah. Tamaklah, insyaAllah kita sambung dalam bab wajib haji 7 dalam siri yang akan datang. Subhanakallah alhamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.